Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus. Contohnya baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para sahabat berikut dari Sabang sampai Merauke? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan tentunya masih dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya memenuhi request teman-teman ya. Request subscriber saya. Om. Burung sudah konser di rumah, tapi kok di kantangan masih kepo ya? Nggak mau ngunci-ngunci ya? Om, burung udah gacor banget, udah katakanlah tanpa wek ya teman-temannya. Udah ngawin katakanlah sudah konser di bawah, udah gacor banget ngunci, tapi di kantangan masih kepo. Itu ada beberapa sebab teman-teman. Yang pertama, burung kurang nyaman. Otomatis burung kurang nyaman ya kita akal-akali aja tangkringannya, dia maunya pakai kayu atau pakai plastik. Itu seperti itu. Itu masalah pertama seperti itu teman-teman. Dan yang kedua, burung tersebut apa namanya ya? Melihat untulan yang seperti untulannya sendiri. Jadi kalau di kandang itu teman-teman harus lihat dulu untulannya warnanya apa. Jadi jangan di jangan dijajar sama burung yang warnanya seperti untulannya. Walaupun itu burung konset pun ya dapat pengaruh teman-teman. Dia nanti akan ngejar yang naluri burung kan. Seperti itu teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman kalau burung yang baru konslet yang ya katakanlah masih kepo-kepo, belum mau ngunci, gantang di pojok aja, hindari musuh dulu. Kalau mau disepres-sepres silakan tangkringannya atau spray jatuhnya biar nyaman. Karena burung konslet itu burung nyaman, burung fokus. Seperti itu teman-teman. Bukan burung vektor yang harus ditempel. Yang harus ada pemicunya, pemicu untuk bunyi, pemicu untuk ngekek itu burung vektor seperti itu. Tapi untuk burung konslet ya sama seperti burung hardtot, harus fokus jauhin burung vektor. Karena apa? Kalau burung konslet terus di sampingnya ada burung vektor dan burung vektor tersebut kuat, wek-wek terus ya otomatis ikut-ikutan wek. Walaupun nanti akan bunyi. Walaupun nanti akan bunyi ya teman-temannya, tapi terganggu performnya. Faktor yang ketiga teman-teman, bisa jadi burung tersebut takut ya, takut melihat suasana gantangan, takut ditepukin, takut dikecik-kecikin. Makanya teman-teman kalau burung konser itu teman-teman harus pilih-pilih gantangan. Maksudnya dalam arti gantangan, pilih-pilih tempat gantangannya yang benar-benar steril. Yang dikatakan steril ini tanpa ada ketepok tangan, tanpa ada kecik-kecik. Karena apa? Entah jantan, entah betina, kalau dikecik-kecik, kalau ditepok-tepokin, pasti dia akan emosinya naik, timbulnya wek. Tuh. Makanya saya juga kurang setuju ya teman-temannya kalau ada gantangan yang ada tepuk-tepuk tangan, ada kecik-kecikan, ya, teriak-teriakan orang itu sebenarnya saya tidak setuju. Karena memang mengganggu perform burung kita, khususnya burung konslet. Makanya teman-teman kalau punya burung konslet itu ya harus pilih-pilih kelas dulu, harus sama-sama kelas konslet, jangan dicampur sama vektor. Apalagi suasana gantangan tersebut orangnya berisik banget. Ada tepuk tangan, ada kecik-kecik. Ya otomatis subek teman-teman. Coba aja teman-teman. Silahkan. Burung udah konset ya. Kita tepuk-tepukin kaget. Pasti jengkelek. Ya. Pasti dia langsung gini. Tengok kanan kiri. Wek, 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 wek. Seperti itu teman-teman ya. Dan faktor yang keempat memang sudah karakter. Kalau sudah karakter ya kemungkinan besar susah. Kalau sudah benar-benar karakter ya teman-teman ya, memang susah. Memang karakternya seperti itu. Mungkin bisa ngunci tapi
perlu waktu yang lama. Saya juga pernah punya burung konser seperti itu, teman-teman. Dubelnya udah dalam, gacor di pedok, gacor di rumah. Sampai sekarang nggak jalan. Di kandang kayak gitu terus. Ngejar-ngejar lawan terus, teman-teman. Dia nggak mau ngunci. Walaupun ngunci paling 1-2 kali narik, nah, selanjutnya dia nanti akan nebok, akan ngeruji. Alah. Biasanya yang baru putih. Ya itu pengalaman saya pribadi, teman-temannya. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar burung konser, kalau burungnya udah konser tapi di kandangan masih kepo atau masih diam, ya kunci nomor satu itu teman-teman harus sabar. Harus nikmati proses dulu. Apalagi burung dapat beli, ya kan? Dapat beli kan nggak tahu. Kalau penjual kan ngomongnya manis-manis kan. Inilah, lah inilah, inilah kan seperti itu. Walaupun dikasih settingannya dari tangan pertama, kalau burung tersebut karakternya seperti itu, ya udah susah. Diotak-atik lagi nanti rusak kan. Nanti lepas tuh belanya. Jadi faktor lagi kan. Repot beli beli burung mahal-mahal. Lantas rusak. Jadi solusinya seperti apa, Om? Ya, solusinya seperti itu tadi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman harus dikontrol. Apa sih salahnya, kan? Di mana salah saya? Kenapa burung saya seperti ini, kan? Seperti itu. Ya, kalau menurut saya pribadi, kandang pojok aja dulu lah. Biar mapan dulu. Jangan lihat burung lain. Ya, boleh sih kandang di tengah. Tapi kalau burung udah benar-benar jalan kandangan, ya kan? Udah cuek, udah bener-bener ngunci, boleh di tengah. Jadi jangan ambisi, apapun burung itu semahal apapun, kalau burung kita dapat beli, ya pasti kita belajar lagi kan, belajar memahami karakternya maunya seperti apa. Kecuali memang dari nol kita tahu kan, seperti itu. Mengapa saya setiap bikin konten, teman-teman, saya selalu mengedepankan pejuang kondangan. Dimana pejuang kondangan itu bukan kita sering kondangan, bukan sering kita harus kondangan terus, bukan selamanya kondangan, bukan. Arti dari kata pejuang kondangan itu agar tidak patah semangat. Kalau ada usaha ya pasti ada hasilnya, kan seperti itu. Makanya teman-teman, kenapa saya bikin channel YouTube itu biar teman-teman belajar mandiri, belajar memahami burung dari nol. Jangan terima matangnya saja kan, harus tahu karakter dari mentahnya, maunya seperti apa kan, seperti itu. Seperti itu. Halo toh, ya kan? Misalkan teman-teman pengen beli burung konser, ada uangnya ya teman-temannya. Saya sarankan ya, burung konser kan kisaran masih 25 juta, 30 ya, jangan jalan kandangan kan harganya seperti itu. Saya sarankan teman-teman ya pantau kandangan. Pantau dulu bagaimana kerjanya. Gak usah juara gak apa-apa, yang penting kita lihat dulu seperti apa kerjanya. Jangan percaya ini omongan orang itu kan manis penjual seperti saya. Seperti itu. Jadi harus dipantau di kandangan dulu. Seperti apa performnya. Uang di atas 20 juta itu tidak sedikit. Kita ya rela berkorban lah ongkosnya buat mantau burung tersebut seperti apa di kandangan, performnya seperti apa. Kalau tercocok dibayar, kalau nggak cocok ya udah, daripada kita mengeluarkan uang banyak terus hasilnya tidak memuaskan kan, seperti itu. Tetap saya menerapkan pemahaman dari nol, teman-teman. Jadi jangan manja, jangan apa namanya, terima barang instan, karena barang instan itu tidak akan awet, teman-teman. Kalau ya tadi ya, saran saya tadi, kalau mau beli burung jadi ya pantau gantangan lah.
Jadi kita puas. Setelah pantul gantangan kerjanya seperti apa, teman-teman tanyakan dulu ini settingannya seperti apa, rawatannya, baru deal kita beli. Insya Allah kalau burung seperti itu dimanapun tempat pasti jalan, walaupun adaptasi 1 minggu 2 minggu itu sudah hal yang wajar, karena pindah tempat burung adaptasi lagi. Daripada kita tidak tahu riwayatnya, tidak tahu historinya, pusing teman-teman. Karena ada juga burung konser yang seperti itu karakternya ya. Jadi bukan semua burung konser itu mewah, itu tidak. Seperti orang juga, ada yang cerdas, ada yang pandai, ada yang bodoh, kan seperti itu. Kita harus memilih karakter seperti itu ya. Jadi apabila video ini sudah cukup jelas teman-teman, terima kasih sudah menonton. Yang belum subscribe, subscribe, dukung channel ini agar bisa berkembang teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar Umbrus. Mantap.